Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harrison Ribon TV. Oke, teman-teman, saat ini saya lagi di kawasan Patung Kuda ya. Ini Anda bisa lihat sendiri. Dimana menurut informasi yang saya terima pada siang ini akan ada demo ya dari buruh dan mahasiswa. Di kondisi terkini saat ini, Anda bisa lihat di depan. Oke, sahabat Tribun TV, hari ini hari Selasa ya, tanggal 20 Oktober 2020, pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Ini media juga sudah pada siap. Ya teman-teman, Anda bisa lihat sendiri di depan sudah bersiap ya dari TNI, dari Polri. Oke teman-teman, ini kondisi terkini saat ini ya. Anda bisa lihat sendiri. Oke, kita sambil jalan-jalan ya. Ya teman-teman, ini Jalan Medan Merdeka Barat. Oke teman-teman, kita sambil lihat-lihat dulu ya. Jadi untuk mahasiswa, menurut informasi yang saya terima itu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kalau buruh kayaknya pagi. Menurut informasi ya, berangkat dari titik kumpul pukul 10.
Ya teman-teman, ini di pintu selatan. Ini posisi di pintu selatan, pintu Monas. Depan ada banyak polisi yang berjaga. Oke. Dari pihak polisi, dari TNI. Oke, sahabat Reborn TV, saya ulangi, hari ini hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020. Ini kondisi terkini saat ini ya. Ini posisi saya di pintu selatan Monas. Oke, buat teman-teman yang sampai saat ini belum subscribe channel Reborn TV, silahkan subscribe. Itu di bawah layar ada tulisan subscribe warna merah. Silahkan Anda pencet dan padamkan, terus dihidupkan notifikasinya ya, gambar lonceng itu. Subscribe itu gratis, bro. Oke, mungkin ini aja dulu informasi dari kami. Nanti kita akan tayangkan terus sampai acara aksi nasional tolak Omnibus Law berakhir. Oke, saya Harrison, Reborn TV. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.